Oke, teman-teman, selamat siang semuanya. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat ya. Kalau nggak salah tinggal 1 minggu lagi ya puasanya. Ya, semoga tetap kuat dan tetap sehat ya sampai Lebaran. Bagi yang menunaikan puasa ya. Oke, teman-teman, ada hal yang sangat menarik yang saya mau share informasi pada siang hari ini berkaitan dengan mining ya. Ini adalah konten yang kedua tentang mining yang saya baru bisa bikin. Nah, sebelumnya ini miningnya di Telegram dan dia di Solana Chain, teman-teman. Nah, kan teman-teman tahu kan bahwa akhir-akhir ini ya, dari mulai awal tahun kalau nggak salah itu Solana itu betul-betul ngebut luar biasa dan harga token Solana juga terbang luar biasa ya, hampir $200 sekarang kalau nggak salah. Ya, pada waktu-waktu masa terpuruk 2 tahun lalu kalau nggak salah dia sempat di bawah $20 ya. Jadi udah hampir 10 kali lipat kalau teman-teman bisa ambil pada waktu dia terpuruk 2 tahun lalu. Oke. Nah, teman-teman, project atau ekosistem Solana ini sedang berkembang pesat luar biasa. Salah satunya adalah ya ini dijargoni sebagai pesaing dari Ethereum. Memang kalau project-project di atas Solana memang kita melihat biayanya ya, gas fee-nya jauh lebih murah daripada di Ethereum, teman-teman. Begitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat nanti ini di CoinGecko ya, keunggulan-keunggulan jaringan Solana apa saja. Salah satunya ya begini, ada 125 protokol di ekosistemnya dan kecepatannya 100 juta transaksi per hari kurang lebih seperti itu. Dan dia layer 1. Dan fee-nya itu juga ya, fee-nya saya sama teman-teman di grup Telegram sudah mencoba untuk transaksi di jaringan Solana ya, dalam hal ini mungkin melalui wallet Kepler ya, Kepler ya, saya lupa ini apa nih. tunggu saya lihat ya, Solflare dan juga ada satu lagi kalau nggak salah Phantom ya. Kita udah membuktikan itu cuma 0,00 sekian Solana, jadi sangat kecil dibandingkan Ethereum. Itu kalau mau transaksi luar biasa mahalnya. Nah, tanpa berpanjang-panjang, teman-teman, saya mau kasih tahu salah satu yang lagi berkembang pesat adalah DeFi. DeFi ya di Solana juga berkembang luar biasa. Ya, itu decentralized finance ya, teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat decentralized finance, industri DeFi itu sangat-sangat berkembang pesat loh teman-teman. Ada beberapa DeFi terkemuka di crypto ya, antara lain Uniswap, Pompain Finance, Aave, MakerDAO, SushiSwap dan lain-lain ya. Teman-teman nanti bisa lihat. Dan tujuan daripada DeFi ini sebetulnya mau mensimplifikasi cara kerja perbankan. Kalau teman-teman baca ini ya, DeFi itu adalah financial technology ya, solusi financial technology untuk ya supaya transaksi-transaksi keuangan seperti simpan, pinjam, ya kan, tabungan, kalau di DeFi namanya staking, farming dan lain-lain itu bisa dilakukan sendiri tanpa ada operator perbankan seperti di perbankan yang fiat sekarang ya, centralized industry atau centralized authority seperti itu. Nah, industri DeFi ini ke depan pasti akan jauh lebih luas lagi, jauh lebih lebar lagi teman-teman, jauh lebih besar lagi ekosistemnya. Karena pelan-pelan kalau teman-teman lihat kan sebenarnya rata-rata kan tenaga-tenaga kerja udah mulai diganti oleh AI. Diganti oleh AI, mesin AI, begitu-begitu ya teman-teman. Nah, jadi perbankan pun saya perhatikan dalam beberapa waktu terakhir ini pelan-pelan mulai mereduksi jumlah pekerja. Jadi kita mesti mengerti apa itu maksudnya. Pasti jadi bergeser nanti ujung-ujungnya ke DeFi, teman-teman. Nah, tinggal lagi, ya DeFi pasti di blockchain ya, crypto ya. Nah, tinggal lagi memang kita harus melihat mana DeFi yang cukup menarik. Oke, DeFi di Solana menurut saya menarik, teman-teman. Nah, ini adalah mining yang saya mau perkenalkan kepada teman-teman ya. TapSwap namanya, ya, TapSwap. Jadi, teman-teman, ini adalah mining di Telegram. Jadi, kan, kalau developer ini, para pengembang kripto ini kan teman-teman, untuk memarketing tokennya atau projectnya pertama kali, dia ada beberapa cara. Ada yang pakai airdrops. Nah, kalau pakai airdrops biasanya cukup kesulitan karena apa? Ada
tugas setiap hari yang kadang-kadang jawab-jawab pertanyaan, ya mungkin submit submit sana, submit sini, follow sana, follow sini, begitu. Itu kadang-kadang orang nggak suka kalau airdrops, ya. Kalau ada juga dengan cara mining yang seperti contoh yang lalu yang saya pernah share videonya, yaitu Aten Network, ya, Aten Network. Itu juga bagus, teman-teman. Dan ada juga yang sekarang dengan cara pakai via Telegram. Nah, Telegram ini, teman-teman, dia punya blockchain sendiri namanya TON, ya, The Open Network. The Open Network, dan dia multi chain yang lagi growth, dan orang-orang mulai melakukan namanya mining, ya, mining lewat Telegram. Nah, ini menarik, teman-teman. Mungkin mahal kali ya kalau di Play Store ya, teman-teman. Nah, ini dia. Ya, jadi websitenya tapswap.ai. Jadi dari URL-nya aja kita udah tahu pasti ada unsur AI-nya ini, teman-teman. Nah, kalau teman-teman perhatikan ada 3 tema di awal tahun 2024 ini yang cukup menjadi menjadi tema utama di tahun 2024 ini di industri kripto. Yang pertama AI, artificial intelligence, yang kedua tentang DePIN, ya, decentralized infrastruktur fisik, ya, physical infrastructure network. Nah, seperti itu juga ada beberapa miningnya, ya, teman-teman, nanti saya akan share. Baru yang ketiga adalah RWA, ya, real world asset, ya, itu yang disebut tokenization, dan BlackRock sudah mulai ke sana, teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan, tiga ini, teman-teman, menjadi tema utama sentral di awal tahun ini di industri kripto. Jadi kalau teman-teman mau beli token masih bingung altcoin mana, cari yang berbasiskan tiga tema ini, teman-teman, nggak jauh-jauh dari sini, ya. Nah, TapSwap websitenya sederhana begini. Nah, ini teman-teman yang saya bilang ini, ya, dikerjakan atau powered by Solana. Jadi ini industrinya Solana, teman-teman, ya. Nah, apa itu TapSwap? TapSwap kalau kita lihat di white papernya, teman-teman, jadi TapSwap ini adalah DeFi terkemuka di Solana blockchain, ya. DeFi terkemuka, dia mau bikin DeFi terkemuka, jadi nggak seperti DeFi biasa lagi, ya, tapi terkemuka lah, termutakhir. Nah, dia pakai sistem mining bot, teman-teman. Jadi nanti di awal-awal, dari tampilannya seperti ini, ya, teman-teman. Saya coba di sini, nanti akan saya share linknya, teman-teman bisa masuk. Ingat, dikerjakan lewat Telegram. Kalau teman-teman belum punya aplikasi Telegram, silakan di download lewat Play Store. Nanti saya akan share link, ya, di kolom deskripsi. Silakan dibuka di situ, dipencet aja, langsung terkoneksi ke Telegram. Kita bisa langsung mining di Telegramnya. Seperti itu, ya. Ini saya, ya, teman-teman. Nah, teman-teman nanti bisa lihat di sini komunitasnya juga udah sangat gede, ya. Ini dia TapSwap community di Telegram. Nah, teman-teman lihat kan? 862.000, ya, dan jumlah penambang sudah 2 juta lebih, ya, nanti saya akan tunjukkan. Jadi ini bukan kaleng-kaleng, teman-teman, ini udah sangat gede banget, ya. Sengaja saya masih tahan kemarin untuk melihat serius apa enggak devnya, kelihatannya sangat serius, ya, seperti itu, ya, teman-teman. Oke, lalu itu komunitasnya udah gede banget, ya. Saya kembali ke sana dulu, ya. Ini dia, teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa lihat kalau TapSwap, kalau di apa namanya, di Twitter begini, ya, udah hampir 500.000 pengikut, teman-teman. Seperti itu. Lalu kemudian, nah, nanti teman-teman kalau mau memulai mining, pencet start now, ya, atau mungkin play begitu, ya. Play begitu atau start now. Seperti itu, ya, teman-teman. Tampilannya seperti ini, ya, teman-teman. Nah, ini saya sekarang udah sampai pada level menggunakan boot. Jadi ini di awal-awal aja kita mining dengan rajin, teman-teman. Lama-lama nanti teman-teman kalau udah bisa berhasil mendapatkan, saya lupa kalau nggak salah 20.000, ya, 20.000 TapSwap, 20.000 tap, bisa beli boot sehingga boot yang nanti kerja sendiri, ya. Mirip-mirip seperti Notcoin, ya, teman-teman. Yang teman-teman bisa baca beritanya, Notcoin kan lagi heboh juga itu. Digadang-gadang akan masuk ke Binance. Luar biasa loh, teman-teman. Nah, ini saya get it, ya. Ini kita kesini dulu, ya, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, ini penambangnya udah 2.300.000, ya. Ini udah sangat-sangat luar biasa kenceng. Dan kalau yang lalu saya awal-awal masuk masih 1 jutaan. Jadi ini cepet banget. Tiap hari ini nambah lebih dari 100.000, ya, penambang. Jadi saya pikir teman-teman jangan sampai kehilangan kesempatan ini. Ini mirip sekali seperti mining Notcoin. Ya,
nanti boostnya di sini. Jadi tiap hari nanti akan ada booster ini ketika nanti teman-teman ketuk. Oh iya, ini cara miningnya diketuk ya teman-teman. Boleh 10 jari, dua tangan juga boleh. Ini saya peragakan ya teman-teman. Nah gitu. Jadi saya karena pakai mouse, dia 20 ya, 20. Jadi sekali klik itu 20 karena saya beli terus di sini teman-teman. Nanti kalau ada bonus tapping guru ini kali 5. Nah ini full tank sesuai dengan kapasitasnya tap teman-teman. Kalau saya ini 10.000. Ya di awal-awal nggak langsung segini, kalau nggak salah 500 ya teman-teman. Nah ini nanti teman-teman hasil miningnya yaitu token tap swap-nya itu bisa dipakai buat membooster ya teman-teman. Bisa beli multi tap-nya nanti macam-macam nih hadiahnya. Nah ini bot, kalau teman-teman udah dapat 200.000 silakan beli botnya, nanti dia biar dia yang kerja sendiri, nambang sendiri buat kita teman-teman. Nah ini ya, boleh beli multi tap. Nah ini yang tadi saya bilang sekali tekan saya bisa dapat 20 tap. Nah boleh beli kapasitas energi ya, bisa sampai 5 level. Nah ini energi limit seperti itu, ada macam-macam ya, nanti teman-teman lihat di handphone. Oh iya teman-teman, sebaiknya kerjakan di handphone ini karena dalam rangka mau show, maka saya pakai BlueStack supaya teman-teman bisa lihat ya seperti itu. Nah ada beberapa tugas nanti ya, ada tugas spesial ini kalau nggak salah, ada juga mau memasukkan wallet Solana nanti di sini ya teman-teman. Saya sarankan antara Phantom atau Solflare, yang lebih prefer saya Solflare ya, paling sering pakai ya, nanti dimasukin sini. Lalu kemudian dia juga ada sistem ranking teman-teman ya, ranking tertinggi adalah Mythic ya. Nanti teman-teman kalau mau cepet juga boleh juga sih cari referral juga boleh, dan akan diberikan reward nanti sesuai dengan jumlah referral yang teman-teman bisa dapatkan. Nah ini teman-teman bisa lihat rankingnya ya, kalau baru masuk itu kalau nggak salah wood itu kan kayu ya. Nah jadi nanti nambang terus kalau dapat ya nanti naik level sendiri otomatis dia ya, sesuai dengan jumlah hasil mining kita. Bronze, silver, gold, platinum, diamond, master, grandmaster, elite, legendary, terakhir mythic ya. Mythic ini kalau nggak salah dari 50 juta teman-teman. Nah jadi saya sangat sarankan supaya teman-teman ya, ini gratis ya, nggak ada salahnya teman-teman bisa kerjakan, dan menurut saya sih sangat-sangat gampang teman-teman ya. Saya secara pribadi sudah di level legendary ya, semoga ini udah berapa skornya, 10.600 baru ya, kayak baru legendary ya, semoga nggak lama ya, 1-2 bulan udah tembus menjadi mythic ya teman-teman. Sekali lagi saya ingatkan teman-teman, ini sangat cepat pertumbuhannya, saya nggak tahu ini seberapa lama dan berapa lama targetnya. Ingat ini adalah DeFi termutakhir terkemuka di jaringan Solana ya, jadi powered by Solana. Oke teman-teman, nanti saya akan share linknya di kolom deskripsi. Silakan begitu selesai langsung take action. Tetapi ingat, do your own research. Sampai jumpa pada video selanjutnya teman-teman. Ingat ya, orang sabar cuannya besar. And see you at the top.